Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakalan sharing tentang bagaimana caranya ngecek jumlah watch time di YouTube atau jumlah jam tonton video kalian ya. Caranya sangat mudah guys. Cara ini termasuk cara yang baru ya, dan baru diupdate oleh tim YouTube guys. Oke, yang mau tahu caranya silahkan ikutin tutorialnya. Oke, untuk mengetahui jumlah watch time atau jam tonton ini silahkan kalian login ke Google Chrome. Silahkan kalian ketik www.youtube.com seperti biasanya. youtube.com. Oke. Silahkan kalian ubah YouTube-nya menjadi YouTube desktop, mode desktop ya. Klik titik tiga yang ada di samping kanan, klik situs desktop. Oke, tunggu sebentar ya guys. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini adalah YouTube mode desktop atau situs desktop. Oke, silahkan kalian klik foto profilnya. Sorry guys, untuk mengetahui jumlah jam tayang, klik ya foto profilnya, klik YouTube Studio Beta. Tunggu sebentar guys. Oke, sudah tampil ya tampilannya seperti ini. Oke, silahkan kalau ingin mengetahui jumlah watch time atau jam tonton kalian, klik tanda dolar ini guys. Oke, tanda dolar ini tanda dolar. Oke, silahkan diklik tanda dolarnya atau monetisasi. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini guys. Di sini jumlah subscriber saya adalah 4170 subscriber dengan jumlah jam tonton atau watch time-nya baru sekitar 3648 jam waktu tonton publik. Oke, kira-kira mengerti ya semuanya ya. Oke, demikian dulu cara melihat watch time atau jam tonton video YouTube kalian. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dikomentari di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya bos.